lihat kan. Nah ini. Di bagian atas inilah bibitnya. Nah bagi teman-teman yang mau tanam-tanam di tempatnya atau enggak ada, datang ke pelang. Setelah dijemur akan lagi memakai botol dikasih air. Nah ini kalau sekarang pakai botol lah biar agak ada bobotnya. Kalau dulu teman-teman, jumpa lagi dengan kami Uhid Borneo. Kita bikin video ngawur lagi lah. Nah, ini kita mencari tanaman ini teman-teman. Nah, ini namanya purun, adalah sejenis rumput lawak yang sering digunakan untuk dianyam dan dibuat menjadi kerajinan, misalnya tikar, bakul, dan tas. Sekarang kalau modernnya bisa bikin jadi tas. Inilah teman-teman, ini namanya tanaman purun. Dan cabut ini teman-teman, kita cari yang agak tua lah, jangan yang muda, jangan juga yang terlalu tua. Kalau yang sudah tua kan coklat warnanya, sudah jabuk rebuk apa. Tanaman ini ada hidupnya di rawa-rawa di tempat kami, biasanya ini juga. Dan ini kita mencarinya di belakang tempat tinggal kami. Kebetulan air mulai tinggi lagi, jadi kita ada kesempatan untuk mencarinya. Dan nanti kita perlihatkan teman-teman cara proses membuatnya sehingga siap untuk dianyam. Nah, nanti kelanjutan videonya mungkin di video yang mana lah, kita perlihatkan proses pembuatan bakul atau tikar yang sederhana lah untuk teman-teman. Ini sekedar kita memperlihatkan bahan yang sering kami banyak pergunakan untuk dianyam. Nah ini teman-teman, inilah tanaman purun. Coba dilihatkan. Nah ini. Dan mencabutnya pun kita nyebur teman-teman. Nyebur ini main di air, aduh. Mandi lagi dulu teman-teman. Sekalian mandi. Nah, sekalian mandi lah. Dan cabutnya harus hati-hati. Jangan sampai melukai tangan, sebab ini kalau terbelah ini bisa melukai tangan teman-teman. Tajam. Ya, tajam lah. Ini kita coba kita nyari, kita nyebur lagi. Kita cari, mantap, sip. Itu teman-teman, kalau pulangnya ya sesuai selera lah. Nah, tapi ini yang lumayan tua dan bagus lah kelihatannya. Jangan yang bengkong-bengkong.
Bang. Teman-teman, waktu sejam kira-kira kalau kita baru bisa dapat segini. Susahnya mencarinya, teman-teman. Cari yang bagus, milih dan agak sempurna lah bodinya. Yang bodinya benol-benol. Nah, ini teman-teman. Ini kita cari terus, nanti kita ketemu di saat kita menyiapkan untuk kita jemur. Nah, prosesnya mantap, teman-teman. Sip. Ya, teman-teman. Inilah purun atau jenis rumput yang akan kita pakai untuk anyaman. Nah, ini yang kita dapat kemarin. Cuma sedikit, teman-teman. Kalau untuk tikar ya cukup aja lah. Sama bakul kecil. Ini kita mau memperkenalkan kepada teman-teman, memperlihatkan. Ini kita dibantu sama Bron yang di sini. Ini dijemur dulu setengah kering, baru diikat-ikat, nanti jemur sampai dia benar-benar bisa kering dan bisa ditumbuk lagi nanti, supaya dia gepeng atau tipis lah. Ini dijemur, diratain bagian bawahnya, baru diikat sedikit bagian belakangnya. Satu ikatannya mungkin 30 atau 40 batang. Nah, teman-teman. Nah, proses awal. Setengah kering, kurang sedikit lah airnya.
baru kita ikat yang sebenarnya. Kita kumpulkan 2-3 batang biar mudah kita untuk meletakkannya nanti. Nah, kalau sudah diratakan teman-teman seperti ini, dipilih beberapa buah, 2-30 buah nih segini. Ini 30. Nah, ini. Itu diikat, teman-teman. Nah, diikat di bagian di sana. Ikat. Berikutnya baru bagian kalau ini diratain. Nah, kalau waktu jemurnya dulu teman-teman, ini diratain di sini. Sebab fokus tempat airnya rata-rata di bagian bawah ini teman-teman, kandungan airnya yang lebih tinggi. Biar mama perlu ikat-ikat dulu. Nah, ini kita perlihatkan bentuk turun dari dekat. Nah, dia punya buah di bagian atas, inilah bibitnya. Nah, bagi teman-teman yang mau tanam-tanam di tempatnya atau enggak ada, datang ke Pelang Raya, mintalah ini ditabur, dirawat di tempat teman-teman, siapa tahu bisa hidup dan bisa dianyam. Nah, ini teman-teman, nah, ini sudah beberapa hari kita jemur, terlalu lama sebenarnya, cuman ya inilah, dijemur sampai segini lah, anggap begini aja. Ini nanti kita angkat dan kita lilit, baru kita pukul, biar soalnya di dalam rumput ini ada seperti di bambu ada tempat yang ketutup. Nah, makanya bunyi-bunyi ini yang perlu di pecahkan dan diratakan. Tapi jangan pakai tangan gini teman-teman, soalnya ini agak tajam. Nah, jadi dia agak rata, nanti kita jemur lagi biar dia rata. Nah teman-teman, nah gini, seperti ini. Ini sekitar 30 kita ikat bagian pangkal, ikat, jangan diikat mati. Diratakan, sebab nanti kita akan kita pukul, kita ratain, tapi kita jemur dulu.
Nah, teman-teman, ini setelah digulung gini, nah seperti ini, dijemur lagi sebentar, satu hari lah baru ditumbuk, teman-teman, biar dia lebih kering. Kita jemur lagi. Jadi proses selanjutnya besok lagi. Teman-teman, setelah dijemur ini dipukul-pukul, ini gunanya untuk memecahkan bagian-bagian di tengah ini, teman-teman. Di tengah-tengah ini kan ada seperti di bambu itu terluas, nah itu yang dipecahkan, teman-teman. Ini masih belum berakhir, teman-teman. Masih belum berakhir. Yang perlu dilaksanakan setelah ini diadakan penggilasan. Nah, itu menggunakan botol. Yang sederhananya menggunakan botol. Nah, ini kita dibantu oleh teman-teman. Ini sudah tidak bisa rata ini, teman-teman. Ya. Tapi masih belum bisa dianyam, soalnya belum betul-betul menyatu. Kalau mau dianyam tuh digilas lagi menggunakan botol yang diberi air, supaya lebih padat. Nanti proses penggilasannya kita buat videonya lagi. Kita buat dulu. Mantap, teman-teman. Ya, teman-teman, inilah purun yang kita jemur, sudah dipukul, yang siap untuk dianyam. Kami orang Dayak, khususnya orang Dayak Maju, kemungkinan di tempat teman saudara-saudara kami yang asup Dayak yang lain juga sama lah. Nah, inilah mainan kami. Nah, ini teman-teman, setelah dijemur, dipukul, baru diratakan lagi memakai botol, dikasih air. Nah, ini kalau sekarang pakai botol lah, biar agak ada bobotnya. Kalau dulu Oma pakai kayu bulat atau dahan kayu bulat yang ada beratnya. Ini fungsinya untuk meratakan, teman-teman. Nah, inilah akhir dari purun yang kita cari waktu itu, teman-teman. Nah, ini nanti setelah video ini, video selanjutnya kita akan buat anyaman bakul, teman-teman. Ya, yang kami bilang bakul ini nih, teman-teman. Nah ini dia. Nah, ini bakul. Tuh, anyamnya ini anyamannya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini kurang enak lah. Nanti kita beri pewarna. Biasanya kami dari dulu pewarna-pewarna alam, tapi sekarang banyaklah yang jual-jual pewarna wantek lah. Inilah jadinya nanti. Nah, keberadaan
purun ini di tempat kami sudah agak berkurang karena daya tahannya, teman-teman. Dia agak lemah, kurang tahan, dia basah kering, teman-teman. Jadi sekarang ini banyak digunakan tali miliar, teman-teman. Kami sebut tali miliar ini, entah apa dia namanya, teman-teman. Nah, nih. Nih sama anyamannya, teman-teman. Tuh. Nah, ini kebetulan sudah berwarna dan bisa teman-teman lihat dan bisa dipelajari nanti. Ini bakul, sama-sama bakul. Jadi ya mama bro berkreasi terus. Jadi videonya kita cukupkan sampai ini. Nanti kita ketemu di video selanjutnya. Sangat menganyamnya. Dan yang menganyamnya juga mama bro. Kalau kita ya bisa-bisa dikit-dikit. Cuman ya nanti jadinya kurang bagus lah, teman-teman. Nah, nanti kita jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Mantap. Tuh anjing-anjingnya. Oh, sama anaknya. Aduh, mantap teman-teman.